Jelang laga melawan Bayern Munchen pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Paris Saint-Germain mendapatkan kabar baik mengenai Lionel Messi. Paris Saint-Germain akan melakoni laga yang sangat berat di babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Pada babak tersebut, Les Parisiens akan bertanding melawan raksasa Liga Jerman, Bayern Munchen. Di leg pertama, duel tersebut bakal tersaji di Stadion Parc des Princes pada Selasa, 14 Februari 2023 waktu setempat atau Rabu pukul 3 waktu Indonesia Barat. Menghadapi laga yang sangat berat itu, PSG awalnya sempat diragukan tidak akan diperkuat oleh mega bintang mereka Lionel Messi. Pasalnya, bekas pemain Barcelona itu mendapat cedera hamstring saat memperkuat PSG dalam pertandingan Piala Prancis 2022-2023 melawan Olympique Marseille di Stadion Orange Velodrome pada Rabu, 8 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Menjelang laga tersebut, Messi dikabarkan bisa memperkuat PSG untuk laga menghadapi Bayern Munchen. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih PSG, Christophe Galtier. Dalam komentarnya, Galtier mengatakan bahwa La Pulga akan kembali berlatih bersama rekan-rekannya pada Senin 13 Februari 2023 waktu setempat dan siap turun dalam laga melawan Girondins. Leo tidak akan tersedia untuk pertandingan melawan AS Monaco, kata Christophe Galtier dikutip bolasport.com dari Sports Mall. Dia akan melanjutkan latihan pada hari Senin, sehari sebelum pertandingan melawan Bayern Munchen. Kami tahu pentingnya Leo dalam permainan kami. Karena ketidakhadirannya, kami mungkin harus bermain berbeda untuk memiliki tim yang lebih solid dan kompak, ujar Galtier menambahkan. Kehadiran Messi dalam laga melawan Bayern Munchen pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions memang sangat dibutuhkan oleh PSG. Messi diprediksi akan kembali mencetak hat-tricknya di laga menghadapi Bayern Munich. Pasalnya, Messi akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghancurkan Bayern Munchen. Jadi, menurut kalian gimana nih? Apakah Messi akan menyelamatkan PSG, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.